صراط مستقيم صراط الذين Al-Hadori wa Safariyu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadori wa Safariyu. Utai bab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utai dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah teng dalem wa Safariyu lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal Hadori utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku mau perkara nazala kang tumurun apa ma fil hadir ing dalem mahwa safari iku ma nazala fi safar iku ma perkara nazala kang turun apa ma fi safar ing dalem donga wa ma safari wa arapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh Allah Ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun monggo tetap ke di safari amsilatun di pira-pira conto minha iku setengah saing amsila ayat utayamu muite ayat ayamu Allah dikang silai latifi suratil ma'idah di yang dalam surat ma'idah awalga kang utawi kawitane surat iku utawi awalga itu kawitane ayat utayamun kuya ibaladina amanu idha kuntum ila sholati fosilu wujilakum fa'inaha hadil ayat unazalat tumurun apa hadil ayat di mahal yang dalam sisi tempat isamakan dinaran apa mahal di dadil jesi kelawan tempat dadil jesi waya tidak tujesi waro adil khulefati ono ing gurine kawasan dil khulefah wakila bil beda waya tidak beda itu bil beda ono ing daerah beda waya tidak beda itu tali nyanding apa beda dal khulefah ing dal khulefah bil kurbi klan parat minal madinah di saing madina mentori ikimah kata terhitung songkot dalan Mekah wa min halaniku setengah sangi amsila suratul fathih utai surat fatah nazara tumurun apa suratul fathi fi syahril hudaybiyah di ing dalam tingkai atau sejarai sulhul hudaybiyah fi kira'il khomim ing dalam kawasan kira'il khomim wadin yaitu nama jurang, nama lembah bina hukam itu tetap ing dalam antarani al-wadi wa bina al-madinah nahumi adin sepadani satu suasab inalan hitung pula panai melan melu wa bina hukam itu tetap ing dalam antarani kira'il khomim wa bina makata nahu salasina melan di sepadani telung pula melu wa min usfan alam terhitung sangi usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjal yang ditelu piro-piro mil telu piro-piro mil nama-nama mil sing sani kini wa amsilatul khadori yautai contohnya piro-piro ayat sing diturun ning dalem kasih roto ni wakeh likaunihi krono saktamne al khadori iku ala asla sing asal mulani fala yakta jumukora buto apa al khadori ila tamsilin maring contoh li wuduhihi krono jelasi al khadori al-layli wa nahari wa soifi wa sitai ayat yang diturunkan ning malam, ning siang, ning waktu nopo ketiga wa sitai lan waktu nopo rendeng wa yang kasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an yang turun kelamaan itu tibari zaman iklan ngitung zaman kabagi lay-laylian maring ayat bangsa bengi wa nahari dan bangsa lima wa soifi yang bangsa ketiga wa sitai dan bangsa rendeng wa amsilatun nahari yutai bira-bira tontonai fungsori nari bukasi rotun agah li'anna uli anna nahari wa laslu sing asal wa amalaili wa anakun tei sing bongso bengi ufamin amsilati imong bayu setengah sangi amsilatul layli ayatu tahwili qiblati uti ayat midah qiblat wa amin amsilati sofi lani setengah sangi tontonai ayat sing diturun waktu ketiga ayatul kalalah di ayat kalalah wa ya qawlu ta'ala ya staftunak kulillahu iftikum fil kalalah ila akhirah demakau maring akhir ayat wa samahalan darani ha ing hadil ayat sapa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi darani ke ayat isi lan ayat ketiga kama kutin perkara sahabat akan tetap umma fi sahihi muslimin ing dalam sahih muslim an umar radhiyallahu anhu wa min amsilati sitai qaulu ta'ala fi surati nur innal ladina ja'u bil ifki rusbatum minkum ila akhiril asri ayat tumengko maring 10 ayat fa min sahihi mongko tetap ing dalam hadis sahih Aisyah tasing Aisyah radhiyallahu anha annaha satun hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin dalam dino syatin kang banget rendenge apa banget dingine. Pun iki kula terangaken ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terus kula bola-bali matur kitab niki niku namine Syubdatul Itqan. Napa? Syubdatul Itqan. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun mestani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki ini materi dasarnya kitab niki Itqan sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukha, napa potensi mansukha? Kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansukh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan enggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun Qaimun Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, nama? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, cungang tuh kono pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muktadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu, agamaku, agamaku. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab, disuruh melawan. Makanya disebut kital. Kital itu saling perang. Karena kital itu dari Masdar musarokah ya qatala yuqatilu muqatalatan waqitalan waqitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muktadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah manso itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopona nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah gak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfa, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai mat buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi sarannya diperangi, mereka yang diperangi, yukotalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi, kondisi al-mujib lidhalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kau nyetak bujo yang tadi dicerewet, bujo mojo ujuk-ujuk nyetak disik, bermudi, ngomong lu diamuk. Sekarang kan rangka yang belajar, iso-iso nyetak, ayo ngomong apa? Ayo sarap, duduk, pengalaman itu duduk batno. Tapi nak kono wis ngamuk, lha kowe oleh nyerang, tapi biasanya wis don sih. Biasanya wis diamuk setengah jam wis don. Sak jam setruk wis. Tuh kalau kata Mbak Mun kalau guyon gitu, dibuci cerewet itu baru gak mari suka. Tapi santri-santri yang di belakang bilang gak mari suka, gak mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu gak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu enggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu enggak jelas, itu enggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbak Hamid itu gitu, acara hall-nya Mbak Hamid. Tapi ya enggak undangan, enggak. Karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, senasib kalian undang istibatal, ya cuman kecewa biasanya. Terus, pokoknya saya itu hanya mau dipernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan, saya datang, terus karena saya datang terus ditunjuk, disuruh ngaji, bukan undangan, terus dibiner itu.
koyo artis. Ribet tenan itu. Ya kayak seperti ini aja ngaji ya sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu bantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi ini Quran ada ayat, surat, jenis surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadilah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun. Apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat Qad sami Allah qaulallati tujadiluka. Jadi allati yang wong wedok tujadiluka bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari' zamannya hal dan is tibal. Itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti adribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti doribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman didanget sapa Allah. Kaulalati ing pengucapane wong wedok. Silailati tu jadi lu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujia ing dalam babakan suamine lati. Wa tastaki lan nglaporno sapa wong wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Dadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi ora terima kiai Nabi dilaporno. Jenenge wong wedok iku menawa dadi mau bojo enteng. Oh Nabi wae dilaporno dadi wedok. Nabi dilaporno. Dilaporo ilawahi maring terus sempat terjadi debat makanya terusane ayat wallahu yasma'u tahawurakum wallahu ta'awu yasma'u rumus apa wa tahawurakum ing perdebatan sira loro ya perdebatane nabi kalian perempuan itu muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan jadi muhadasa muhawarah itu maknanya apa perdebatan makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu conversation Inggris itu disebut apa muhawarah apa? Muhawarah muhawaratul lughat al-Inggrisia muqawatul lughat al-Arabia itu debatnya itu wah luar biasa sekamane Nabi kudu kalah we muwara kekasih ya pengiran musom-som itu jadi khawlah itu wahyu pokoknya ceritanya kudu wahyu khawlah ceritanya kaya khawlah itu wahyu bobar khed bobar biye mulah itu pas sujud sekarang mau ngarep pengarapku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso bayang dong. Nah, orang Jawa itu bojone suci tenangnya yang mangane mendoan. Sampai sego jagung. Jadi rawa ngayu ya biasa wae. Jadi orang Arab itu mangane itu daging. Terus neng hadis semua asbab ini jadi redaksi ini fa'ak jabat tu aji zatua. Nah, bermaknanya ya fa'ak jabat mau gak bawa nunggu ing rojul jadi Aus bin Somit. Apa ajizah juga, coba mana nih dewi ajiz. Pokoknya pas sujud tu sehingga orang nak ajizah juga. Sebagai corak, jadi corak ni. Ini murid kecelakaan. Jadi makna sing bener iso, nak mana mono iso. Jadi utak teus elak. Akhirnya jalur, sing lanang jalur. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ragil. Orang gelem terus. Ngamuk sing lanang. Wong lanang berjalur berarti kayak ibu ya ngamuk iku sunane kuno. Dan nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabatnya mesti rapati tenan. Wis akhire ngamuk terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti aliyah kadzuri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzan. Dan itu satu apa satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak, makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dik kowe kaya ibu, itu maknane sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat enggak mesti secara fikih dihukumi tidak karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kaya ibu. Maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang enggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk terus kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan.
Saya jajal juga tak kenali cekok. Wah, gagal murid radue. Sebenarnya orang Arab lucu. Berarti waktu cekok ini cekok-cekolan tu. Kebanyakan enggak corong jauh. Orang Arab nak seneng uang. Mesti rai cekok-cekok diwabung berguna. Nanti kalau delok orang mentol. Kalau nanti kalian bangun di Madinah. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muammar sepuh. Ada orang Arab sepuh dengan kalian. Ya itu cekal terus di bambu nih. Saya mau Jawa gak siap. Aku enak ya, semua aten. Coba kalau cek terus nih. Ini jadi sepuh nih. Wes orang Arab pun sama Arab. Hati-hati ngono. Cara orang Jawa kan repot. Cara orang Arab itu penggur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kazuri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu fi khurmatil jima wa fi khurmatil mulamasa wa fi khurmati kaza wa kata, sama-sama haram dikum dikumpul. Setelah itu getun deh, waduh bojo ayu ning ngene kok tak dihar dihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok yo getun, sing lanang yo getun. Jika cerita lapor ning kanjeng Nabi, sing lanang kok sing lapor. Kata Rasulullah, nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatid tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jadi wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita gak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Semua itu gak terima, enggak. Aku dewe sing matur Nabi, puaran jadi Nabi. Puaran, ya Rasulullah apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya sampai sekarang begitu, belum ada ketentuan dari Allah. Wah ini gak bisa. Gak bisa, itu hukum yang gak benar, gak bisa. Kenapa jadi Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai disini jorok. Nabi, jadi ini roh bujuk lo. Ya ngerti jadi Nabi, ya ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus, terusannya hatta idza akala syababi itu sebuah terus ngomong terus enak wae saat ini itu hukumi tolak kulo riyen wayu kinyi-kinyi saat ini wis rapati ayu mergo tuwa anak kulo kata cara hukum tolak zaman kulo ayu ora masalah dibegat kulo golek bojo jek gampang tapi aku saiki wis tuwa meskipun isih ayu tapi meskipun isih ayu jenengan ngertos wong lanang anak kulo nak dirumat bojo kulo mesti terlantar mesti katut babon jeneng wong lanang dudul itu mesti katut babon. Nak tarumat kulo anak kulo kelaparan, nunggu kulo rondo itu. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi itu kono nang kuna. Nabi yes. Ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku ku nabi angen tadi wahyu. Ya pokoke ngono. Orang pun putus no tolak riyen. Tak tinggal mulai sak iki. Pikir-pikir ya. Mulai. Eh jenenge ngomong itu. Sekondang ngaran kowe. Mengenai yang surat ini adalah surat Rijal, karena ini surat apa? Jadi juara mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah itu Nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang jadi dalailul ijaz, dalil mujizat Al-Qur'an, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah, namanya Khawlah. Perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar. Kok mau alamat-alamat onong itu ngelabrak Kanjeng Nabi Yunus untuk kenangan Aisyah. Sopo wani ngelabrak Kanjeng. Terus bakal sopo terus gak pati detail. Sehingga Aisyah itu dengar gak pati detail. Singkat cerita pas perempuan itu terangnya terang. Ini tak ijazah yang itu sing judes. Nah is judes menisan jadi wali. Pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus sholat. Kan mau suci bakasan. Tapi ini sholat tenan, mau gue sholat bersuci ini sholat tenan. Sholat tenan. Allah Akbar, Gusti. Niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan Nabi ini jenengan kandani hukum niku. Hukum niku yang ngerubah. Piye? Pangeran. Iku api ya watas tadi ilang. Nah perempuan saya ini nak judul sebet sing lanang gak baru kan? Mereka kondo bo, kondo dulu deh lagi sekarang bener. Di seora, tapi watas tadi hilang kok. Jadi kak lapor sopo-sopo lapor pengiran. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya.
tulung Nabi ini jenengan kandhani kaya wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran yo. Terus pangeran nurono ayat wallahu yasma'u tahawrakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendeng. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot-kot itu banget oleh ngrespon. Jadi ngomelan aku ibu jomu ngamu itu dua respon, ini lu pangeran. Nah pangeran betah, wong lata dururu maksiatun wala tanpa uru toat. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madurot. Tapi nak kowe bertahan. Bisa kena ompreng. Jadi kira rasa niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenane pangeran. Pas dekne sujud Jibril tekan Rasulullah. Dia di rumah Jibril Rasulullah tinggal. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa huwa yasma'u taha urakum. Inna huwa sami'un basir. Sak terus. Mewangi sop itu mau ditimbali ganti Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa dihar itu tidak seperti tolak. Tambah ngewangi sama itu, jenengan lu Nabi tenan. Padahal kalau laporin di kamar, jenengan rumun. Akhirnya itu salah ketentuan. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma'unna ummahat. In ummahatuhum illallahi waladunah. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mana saya ikut mati agak sing statusan di perkara ini. Pangeran nggak gue hukum nopo. Status. Status itu begini. Yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting harus vulgar. Gue hambani kampus itu ya. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem, nah orang iso kena rancangan KUHP. Penjara ya. So ben, kowe itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara ya. Tak sing bojone elek kan kan gak ono pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya di Swedia bojomu elek meromot. Pertanyaane hakim, ngono wae kok ora betah. Kan bak pantes banget. Lho isin bojone disidang. Bojone wae elek. Bareng disidang. Orang-orang ini bertanya, wong ngono wae kok ora kuat. Ngempet kan ngono. Tapi nek wae itu kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti dipikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu. Itu in ummahatum illallahi waladina. Melalui kan ayat Quran sing takdir. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, seorang lagi ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafarah, bukan merubah status hukum. Ya, hati-hati, yo, awas ini salah. Merokok kan sekali. Sebab itu Allah mulai ketikan wa innahum la yaquluna munkaru minal qawli wa zuro. Menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu enggak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dihubungan, dijauh hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Yo darani misalnya Hamdani semene ngene, Gus Bae ku muridku yo stres wong ngomong ngene. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak bener. Paham, ya?
Misalnya gue turunan Tunggul Ametung, terus ngerasa oleh mulia timbang Habib, kan ra bener. Mau Tunggul Ametung, kok apa saingan nasab untuk Rasulullah, kan itu ra bener. Sesuatu yang gak bener itu gak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu gak perlu didengar. Yang mana nak ono mubalek to ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih neng di. Wong sorobe ra iso tapi fatwa ini. Mondo eu neng di. Zaman mondo atau munggah bareng dari kiai gue beliin neraka ruan. Mana gue di kita mana kan jasa kelas eh. Gue ngerpek tau orang terus bisa. Nak ramlete di barno, tapi nak ramlete untuk di elengno. Gue tau boleh no guru nih. Oh, nak sekolah ngadep terus atau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallahi waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, gak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemah. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong, kiamat itu berdasar hitungannya Quran. Itu tahun 2012. Nyatanya gimana nih Rasido? Kiamat. Sampai pulau sering gak SMS, konco-konco pulau sing kiai. Gue sengetahin kiamat yang putih. Nanggainya lo nemahku, kayak ngopi ya. Kiamat sama menurut saya mau diwakil perkaranya apa-apa kiamat 2000 berapa rencana aku bensin soal mau ngeramai lo gaya kiamat kok geger mau Rasulullah yang kekasih pengiran wahir gak dikasih tahu kapan Israfil itu yang gue trompet ngalor gitu lu gak ngerti padahal dia is kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai ibu era. Nah, artinya begini, barokahnya para mufassir, para peneliti Quran, itu gak mungkin tafsir yang diutarakan ulama, itu gak detail juga mungkin. Karena ya ini perbandingannya, Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, sampai Sayyid Zaini Dahlan, sampai Sayyid Khotib Minangkabu, saya semuanya, itu detail. Sampai iki Quran ini turun pas Nabi tenggelam, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dahulu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan gak mungkin salah dalam memaknai. Orang kaya kue, ini Quran apa kok ayat piro, boh lali pokoknya ono. Dari mana kok jadi mufasir lu ya. Juga ada bantah-bantahan pas lu masak, pokoknya ono kitabe. Lagi yuk kitab apa, jenengnya weh lo lali. Kok halaman ini, jenengnya weh. Pada ulama di sini, ayat ini turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi kita sampai dibakas. Al-Khadori wa Safari, cara gue kan, gunanya apa dibakas nih ngomah, sampai gue serap bakat ngalin, yang tekel saya lah. Sajarnya kan bisa ditebak, misalnya ini, gue tukaran sampai bojo di apa? Setengah tahun sampai kawin, ini salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak, gue sering tukaran sampai bojo, sering, jok kira bar 10 tahun. Normal itu. Sejak larat 10 tahun itu bosan. Jadi macam itu suaya berontak. Kalau orang kan bisa diukur, ngamuknya kapan? Misalnya, aku bertukaran di bujuk. Saya kawin berang dino seminggu. Wah, salaman. Albidaya lahian nihaya. Wong kawitan umur-umur bulan madu. Wis. Tukaran, tapi nak baru 10 tahun itu kesunatan. Dong. Saya kuat di sejak larat. 10 tahun itu. Nak kuat di bujumu kelainan, terus kelainan. Jadi so diukur, tuh galing nyai, nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun rontok. Nunggu gue suwi mesti biasa. Perkara ini bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayang nung masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh.
Barang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendu. Ah, jebule padha wae. Nek nak semangat pertama mesti semangat. Nah, takon imam masjid semangatnya mau berang bulan. Buang dan istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap sop awal. Tambah istiqomah tetap aja sop awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, ah, tak rewanginnya ini yo. Reaksi publik ya panjang, sesuai mengendurkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Ibu sebenarnya mulai bener ya ibu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah sampai pengiran didawi la'allaka baghi'un nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku iku urusanku, sementara kowe dakwah standar wae. Sik aja sampai baku nafsak rusak awakmu. Dih. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya itu terlalu rileks. Kiai pemula kiai jeneng semangat sing duwe status mom. Aku nah, kan statusnya sama entah. Semangat terus semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran itu sakit begini Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat tidak sampai la'alla kabaghi'un nafsak sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir talat da'ani jibal sampai pernah berencana cuat lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa alaika hudahum walakinna wa yahdi mayyasa. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa alaika hudahum. Itu tidak wilayah anda untuk memberi hidayah. Kata sekolah nanti dia ngaji-ngaji wae. Ada yang ini, aku pun ngaji ini doa marah, terus minta ulang ngalim kabeh. Demen setruk kan nanti ini. Oh mesti kecewa. Ayo paling sih paham, biro. Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targete gak paham no, soalnya ngaji silaturahim guyon bareng bermulai barus. Mulai mesti nak marah kecewa. Ya. Mau tak koyo wong ngaji wis bae ngaji. Piye keterangan wis pokoke api. Gale ni ra iso iki rekamane. Ayo kelakuanmu ngono to, ayo kira-kira. Ayo jawab. Ayo jajal tamu rekaman baleni. Nak ra ngelantur. Lalu misalnya terus kiai ini dia ambisi ngaji muridnya paham kira-kira demen kecewa lah bojo yang mau tak apa ada orang yang pengen bojo ini sholihan, riman, rambanta demen kecewa kok itu sopo mau mbak cukupi wajib bantah mau ini rambok pokoknya dia takjid bojo itu penting wedok nak sholat madem mulan ya kok sholat itu mesti gak gampang kecewa. Lho kula kiai, bojo kula yo ning. Ewa narjeno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhokno banyu nggo teh, nggo disiramno yo serah. Dibun kecewa, apa? Dibun kecewa. Pokoke anggar teko tak kok iki urip dhek. Alhamdulillah bojoku isih. Misalnya kok minggat mulai, "Mas aku semulai nang wong tuaku." Melok gue yang melarat atau melok untuk aku. Alhamdulillah dia cerdas. Tahu yang pantas dia eloi. Cara hukum melok orang fakir gue kebodohan. Melok orang tua yang suka itu kepin. Tanggapi ya secara ilmiah. Kok mergoli orang lana ujung-ujung mulai. Nggak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana mana melok orang fakir orang enak. Melok orang tua yang suka itu enak. Berarti bojo pinter lah goblok. Pinter. Jadi sing syukur. Alhamdulillah dek kok pinter. Kowe kenane melok aku pikir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek kowe mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis pas tak rafak no Mas, aku pegat mesti ngene-ngene. Ya ngono wong ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwe apik timbang aku. Yus piye meneh. Tapi bukan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti ku ya aku iki wis bojomu. Terang mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terang. Tapi nek bojomu jawab ngene, fakiranmu wis mesti. Sugemu ke depan ora mesti. Nek adu al yakin la yuzalu besar. Baru saya malah ngaji usul fakir. Ngaji kok edah fakir al yakin
lah itu lalu bisa malah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufasir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam wahyu itu roh niten. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nantuk wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah, terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan, ya, Sufyan al-Mu'atun. Itu Nabi itu fiyawmin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan buatan keringetan kan? Umumnya wong musim dingin buatan apa? Keringetan, karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu arakon, kenangani Sayyidah Isya. Beliau itu bercucuran keringat, padahal fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah itu kaget, wah berarti Nabi itu wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini, begini, begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki, rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggu ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ngomong ayat ayat piro-poro bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh wong bodho kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saya ingin orang wong bodho kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis saya. Takok iki kenapa ngaji sing kok barokah. Semanggone gong guri ora paham. Mau kenangane ngaji sok ngajine rame. Wis ngono. Bakas apa mbah gong guri rapati grup. Padahal mau mengarap lah ya padha wae rapati paham. Dadi mulane nek rapati mbah gong guri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu rapah kamu orang iso mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites mau coba muatopsi di Sinaunise lagi ngaji Imam Malik terus dia dites. Sofyan As-Sauri itu nanti ngetes Imam Syafi'i ini cara gue mesti gagal tes-tesannya kan ya. Ada Sofyan As-Sauri, ada Sofyan bin Uyainah, ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lebih jangkar karena lebih senior. Ma ma'nal hadis la tuharrikut toiro atau atiron la tuhariku atoiro min wakanatiha. Sebagai riwayat min makin natiha. Manuk itu ojo dua obah, no songko kurungane. Ya manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menghantungkan nasib dengan toirun bu burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya. Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek jeblok. Wah, alamatnya ini harus dulu. Padahal sing mesti kan ceceknya hati-hati. Sing mesti kan cecek. Tapi orang Jawa dalam diri kan cecek jeblok itu berarti celoko ya. Sing celoko ceceknya tak wongi sing ngapir ngomong. Tapi orang Jawa ya. Ambil lumun ana cecek pedok gak gitu. Jadi alamat apes. Padahal cecek tiba mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali.
Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuhariku tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kuwe, aja geman ya manuk kok obah-obah, kurang pegawean tas putih. Karena utake wis ora sambung. Lah ya cung aja geman manuk ning kurungan kok obah-obah, enggak mesti jawab sampean, lah kurang pegawean tapi kok manuk. Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna, jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulanya diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Jadi kalau sampean tanya, kenapa ini dipelajari? Hadori, Safari, Laili, Nahari, Seifi, Sitai. Dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena det. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar. Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rumah, awas sekali sekali salah setengah kafir. Pasti kafir swasta, bukan kafir. Enggak, coba misalnya begini. Enggak, ini saya bedain. Wes akan ngalih lah, sekali lah, alhamdulillah. Ittaku woha, kayak nama anak ini, coba, tidak jawab saja. Ittaku wadiyo sirokabe, takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku sampai Allah begitu, tapi apa melayu, menghindari Allah. Tapi lafad yang sama dipakai ittakun lisa, takutlah sama perempuan. Sama istri serius, wes takut, tidak usah dikongkor, wes takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefakiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha ibtoat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya seorang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo-monggo ngene, tak kuwi sesuk. Mboten niki, niki sapi. Iki saudara antum ini. Ya saulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saulang lagi ya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat di mana? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada tiga sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf adil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujrat dineng. Sehingga ketika dineng itu wes mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladina Kulifu hatta idha doqat alihul ardu bima rohubat wadhanu. Saat terusnya itu sampai wadhanu allamal ja'aminallah illa illa. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek deh. Bareng rasa entek uripe, terus beliau itikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di apa? Tiang apa? Masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendengar. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kobra,
harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Nah, tapi dengan banyak pengetahuan yang musalsalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqwa kayak apa, ittaqul haya kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga khub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nakir atau krungu ya kebangetan. Inna woha wa malaikatahu usalluna ala minati wa sholat minallah ar-rahmah wa minal malaikah is istighfar wa minal adami tadurru'un wa du'a'un. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad, apapun hibahnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah, berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, inna woha saat temani Allah Ta'ala yusolli, misalnya moco sholawat sopa Allah, masa moco ini sholawat Allah ini gini, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah dia kok mulai Allahumma terus piye kan gitu, paham ya? Tentu redaksinya Allah ya usolli ala Muhammad, saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan, saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun, ketika seorang malaikat disebut meja sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua nak wong sombong, nak ndongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Ya demen duwi malaikat. Ya Allah. Tolong ya Rasulullah iku jenengan sak ini nak ora bahaya kafir iku coba. Maka ketika kita baca selawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazawahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai ah. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian. Dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khaduriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detik. Nah barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir-mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama, kalau kamu ingin tes doktor tafsir itu ada satu kata, sak kalimat, ora sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dise wakaf. Minal aswad itu wakaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik, itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bujune didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan nincang naik. Orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi enggak boleh makan minum apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benang. Mana asal sing nakal benangnya cilik ya, benang ketok-ketok. Nah, benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang ngono maksudnya rumahmu salah paham. Iki aja ana sak kata surun tak turono minal fajr. Dadi minal fajr satu-satunya contoh ning Quran. Sing turun mau sak kalimat kok. Jadi Jibril kalau langit medun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sak akeh ae nemu. Kok langit ke bumi mau nggawa minal fajr. Akhirnya ku yo pancen ae tetu selepno.
Oh, maknane iku ora kok benang putih mbek benang hitam tapi fajar shadiq mbek fajar. Semenjak itu pemaknaan harfiah yaitu apa? Benang dihilangkan. Fajar kadhib sama fajar shadiq. Iku Jibril mau turun apa? Minal fajar. Iku satu-satunya contoh Quran turun musanu. Sak kata, sak kalimah, ora kok apa? Sak kalam, sak kalam ora musnad utawa musnad ilah. Mohon izin dari ini. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andaikan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna an, dengan lafaz am. Dan itu bahaya. Misalnya lafaz am gini, innal insana lafi khusir, semua manusia pasti getun. Masa Rasulullah masuk lafaz innal insana? Masa para nabi, para wali masuk innal? Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna ta'rif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusr. Sehingga proporsional. Apa propor? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel didawi pengiran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufasir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khairu
maten. Tapi kenapa Bani Israel di fitopi wa antifadoltukum? Om begini, ala alami zamanihim, apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan gak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena guru-gurunya. Mbak Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbak Zubair, sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan gak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Fakih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya seni senior. Paham, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anti fadl tukum alal alamin, Bani Israel di fitopi gitu, alami zamanihim. Bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu, bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadir nafsi, bertemannya adalah tatmi andil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban li imanihim wa toma'an li imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, oh paling untuk servis ya. Gak butuh islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nonton gampang kasus sungai itu. Ono wong soleh ngekei duit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekei duit, mesti pesen gue pesen orang apa. Jadi sama perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Sama. Lho coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah ben gelem ngedar narkoba. Lomane padha pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik. Sehingga badan narkoba memberi bendelum dari anak dua. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama. Afa mangkana mu'minan kamangkana fasiko. Nah, saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa cokoknya kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah loh. Ucap orang karu-karu manfaat gitu. Jadi sing detail ya, ngaji Quran sing detail. Jadi afaman kana mu'minan kaman kana fasiqun. Makanya Rasulullah nanti ngendikan, dan hadis ini saya pegang betul, jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohiri salah. Terus Nabi cerita karena habrun min ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah, itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sedekah sama maling. Kemana? Kang Ali sambil radikal, malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikena lonte, dikena wong akal. Geger mana? Ini orang alim kok malah ngamalin lonte, geger. Geger belum selesai hari ketiga, dikena wong sugih. Jadi tiga hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi londe, wak kepen golek duit. Jadi wingi ku tak kei, nduk kowe wak dadi londe golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi londe. Fala allaha antastaifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda to ora? Ora. Terus yo pesan dhewe. Terus copet itu dikasih, ditanya kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit, cung, serausah nyopet ya dina ini tak kei biasanya sedina untuk piro cung misalnya
500 ewu ora usah nyepet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya beda. Sing paling sinis terakhir wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, Mbah Kyai kula sugih kok dikai dhuwit. Lah nganti kowe medhit, iku ora santing senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya saya suka. Makanya masyhur. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteman dengan Nasoro Najron, sampai Nasoro Najron sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu enggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh analisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi, tetap beda. Karena tadi, misalnya ada orang alim, soleh, terus senangannya mulang roda-roda ayu. Ya kita harus susutan. Paling banter, sangka bodoh jadi pinter. Sangka nakal jadi solihah. Sangka kedunyan jadi iring akhirat. Ya, motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hamdari terus jadi wayo. Ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone tiba nih manakib, nenggone tiba berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak simulang sampeyan, simulang hamdari, sing khusnudzon itu sapa? Khusnudzon kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki sing elek iki. Dadi ora penting. Iku paham ta ora, sing penting dene aftar apal apa. Itu kan ngeri gitu. Maka ini penting saya utarakan. Jadi apa nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangka namu'minan kamangkana fasik. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji, beberapa kali sudah ngaji di Indonesia. Terus mereka minta sekali-kali terus ngaji di Korea. Aku ya bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai duson. Ya terus pokoknya terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Bangunnya pondokku pokoknya tutup. Kiai sewa kira 1 bulan Ramadan bisa. Akhirnya di saya minta seminggu saja. Uniknya pas saya di Korea tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat guys yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Gak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Akhirnya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat undang saya semua guru-guru terus saya ijazah itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini itu nangis semua karena lama gak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu milu samawati wa milul ardi. Bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi harus yang lodang. Jadi didelok malaikat kedua, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren bisa, kadang yang Thailand, kadang yang gue. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI di sholat itu diincengi ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang tanpa patung. Karena taunya mereka yang namanya sembahyang pakai jadi betapa mereka enggak kenal kali sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia 49.000.
Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid tuh unik. Kadang lantai satu gereja, lantai dua bar, lantai tiga masjid. Jadi saya pernah ngaji begitu, mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ, lantai dua bar. Baru itu lantai tiga masjid. Kadang balikannya masjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke masjid, lantai dua bar sudah tanpa setengah. Ke masjid apa di sini aja ya. Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas muslim saja. Termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadurukum man dalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali, ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau mengajarkan Tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan Tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemak. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanu khina kufrihim, tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenis la yadurukum man dalla ila tadi itu. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri apa tercerahkan atau mendapat hidayah. Saya itu ingin ya Quran-Quran seperti ini tuh mancep nek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngene-ngene ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla ila tadi itu. Jadi kamu enggak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak, kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang enggak ngerti Habib Mundir di era modern? Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang enggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non-HBM juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhyiddin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu layak dihukum mandallah idah tadi itu. Uni Soviet kayak apa, dikjayanya. Tapi ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas apa? Islam. Jadi gue rasa khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, tauhid itu dihancur. Wah apa-apaan, gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil. Ya mas jelas dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagai riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil kiamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, tapi pengajian kudu lapor Polres. Saya Polres mau balik di data, dia bener ya nih. Saat ini pengajian rasa diutang Polsek dorang mobil. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan. Sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, udah mungkin mesti hebatnya mau disini. Tapi agama ini dijaga. Nak cara kiai-kiai sing tasawuf dhisik digawe Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawe modern yo mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manungsa agama iku wis tutup. Mergo sing gawe trimo modern. Tapi berhubung dijogo pangeran, sing gawe rodok-rodok pidol wis tetep mlaku. Jadi hamdani wis tetep. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawai ganti Nabi.
dawuh Kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idza tadaitu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran sebenarnya enggak pernah kalah. Coba sekarang hitung saja. Konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget, artinya kebenaran itu selalu menang. Lah repotnya kadang sehingga kebenaran itu hitung-hitungan. Tak rewangi ini untuk apa? Aku mau masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Gitu. Dong itu paham ya, rasa tersinggung ya, biasa ya rasa. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang agak menarik itu sebetulnya. Kok menarik dia dong, dia ini selanan, jinggoten, Priwoken, dan nanti lo artis kan karuan, sing di Sawang Ayu. Jadi ini misalnya Khadruwan, sing Hamdani Ali, sedelok, kau ngaji ini, sing Guri sedelok, sedelok Hamdani itu untuk opo ya. Tapi yang menarik loh. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, cekaroan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok jobaan. Tapi wong mukjizat, kuwi iku wong yo edan tenan ora. Ka'bah, edan seneng banget ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget iku basa apa? Justru itu ketok mukjizate Ka'bah. Lah iya kalau orang ke Vatikan kan menarik wajar kan ada wong ayu, sungainya indah. Lah mrono Ka'bah aja. Wis kotak. Ireng pisan. Ngono wong Arab-Arab wotok-wotok kadang ditemakoi wah sup tapi wong Ka'bah ku keraman daya tariknya ya luar lu mau menuruti teori sosial Ka'bah menarik gak? Coba sama jawab justru itu keramat ya kiai yang ngono wah tuh nak mulang rai wadang mulang saking sepuluh sidang gitu tapi semaji yuk boleh. Ono cangkem wis jaga penampilan, jaga imet, berhubung niate ora pati ikhlas. Lah kok ora seneng. Dadi kok wong tak itu. Semanten agama iku mesti iso jaga agama wae pas ketemu nang ngatur kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu din. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Istilah apa? Cara ikhlas piye gitu. Aku di latihan kok. Tapi semanten yo. Cuma latihanku wis suwe, jadi kemungkinan wis sukses. Jadi mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma tahalina wa la khair wa la baraka wa la ni'ma wa la rizqi wa la quwwata wa la sa'a wa la salama wa la jannah. اللهم بنا من كل من الدنيا ودام الآخرة واسرم عنا بعقل القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه شر الآخرة وغفر لنا نرمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من نور بسير بشيره في هذه نظر نظر وقلوب الحسد وبعد كما أهويت روحا بالجزلة إنك لا كل شيء قدر يا حيو يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله لا إله إلا أنت أسألك أن تهديك بي بنور هدايتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha kalbi wa tajma'u bi samni wa taruddu bi al-fitnati 'anni. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa du'atan wa ibadatan wa 'amalan salihan wa inna Allahumma zinna bi khayatil ulama'i wa'amidna bi mawti shuhada'i wa'ansurna yawmal kiyamati fi zumratil awliya'i wa takhir jannata ma'al anbiya'i alaihimussalam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alimina sharri minna la tahdhibu sidrana wa 'afina wa'fu 'anna wa kunna khaythuna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka zadatan fid din wa barakatan fil umri wa si'atan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa sa'adatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan inda al hisab wa amanan min al adab wa nasiban min al jannah wa rizqna nadara illa wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbikal rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatiha.